bikin puisi cinta. Oh, gaya puisi cinta. Untuk siapa tuh? Adalah. Hey. Tapi tulisanku jelek begini. Kamu nulisnya enggak pakai alas. Coba tulis di atas meja. Siapa tahu bagusan. Di atas meja? Iya. Oh. Bagus. Ya tetap jelek deh, Kak. Tetap jelek. Kamu nulisnya gimana sih? Safir, bilang orang Safir ini pengekal asmara. Supaya kekal ya. Iya. Batu. Oh, iya dong. Batu juga nih. Zaman sekarang itu penggemar batu akik banyak. Jadi batu akik ini? Iya, ini batu akik ini. Dan ini dari Pekanbaru rasanya. Oh, jauh sekali. Hasilnya apa ini? Ini untuk pemisah cinta. Pemisah cinta? Iya. Oh, batu-batu. Mana batu? Kayaknya dapurnya gitu. Sup pernah gua. Kenapa? Batu kayaknya. Mantap. Ini batu bukan sembarang batu. Nyarinya susah. 7 hari 7 malam. Lama sekali. Khasiatnya. Kalau ada cewek lewat, Langsung lengket. Nggak nampar saya. Siap apa? Eits, ada lagi. Oh. Ini batu obat segala penyakit. Terutama penyakit panu. Panu? Begitu digosok, langsung. Langsung sembuh? Nggak. Banyak cerita, mana batunya? Nih. Batu gua nih. Nih, batu korak. Pico, ya. Tolong foto kopi yang ada di atas meja. Ya. Dengar enggak? Iya. Pico. Iya. Sudah, awas kau nada. Iya. Tinggal lulah. Ya. Foto kopi yang ada di atas meja. Foto kopi. Mana saudara fotokopiannya? Ini kamu mau yang mana? Ada yang dari atas, dari bawah, dan dari samping. Tinggal pilih yang mana. Beritanya pilkada semua. Gimana kita beatbox aja? Aku beatbox. Kau nyanyi. Aku beatbox. Oh ya bisa. Nanti pas aku beatbox, kalau aku bilang masuk, kau masuk lah. Oh, siap. Oke, kita mulai. Oke. Udah masuk. Dok. Sudah. Masuk. Masuk ke mana? Katanya masuk. Manusia langka mulai bermunculan.
seperti mantan yang hilang. Hah? Berita macam apa ini? Kayaknya motor belum panasin ini. Dok. Dok. Ya? Dari kerjaan kan? Ya. Panasin motornya, nah. Dari tadi belum panasin. Panasi motor. Panas-panas dah ini motor. Hai, capeknya bah, ngantuk aku, tidur dulu. Aduh, kasihan betul si Yusril. Yus, apa sih, kelihatannya kok capek, tidur sana lagi. Tadi kan sudah tidur. Hey bro, apa kabar? Hey bro, apa kabar? Kenapa bro? Gue tadi habis lari maraton 5 kilo. Lu ada minum gak? Oh ada. Bro, makasih ya. Waduh. Bro, nah, pijitin kaki gue. Waduh. Nah, bro. Nah, kan kemarin gue punya utang sama lo 5.000. Oh, 5.000. Nah, gue mau bayar. Iya. Dua kali lipatnya. Nah, betulan, bro? Iya. Waduh, kenapa bro? Waduh, mana orangnya? What's up, homie? Kaget. Garing lo. Ternyata orang tuamu sudah meninggal. Hai guys, hai. Terima kasih telah menonton video kami.
subscribe untuk video lebih banyak Alam Ruli Effect. Namaku dan namanya. Namaku. Bye bye.